Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Eri Wilkis. Kali ini Eri Wilkis akan mereview rumah tipe 30/60. Sebelum kita lihat video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Kita review tampak depan dulu ya. Rumah ini lebarnya 6 meter, panjang 10 meter. Menggunakan pagar holo 4x4 minimalis galvanize ya. Untuk kanopinya menggunakan atap sepandek. Biaya pembuatan pagar dan kanopi ini menghabiskan 12 juta ya guys, cukup terjangkau. Bila teman-teman yang minat bikin pagar dan kanopi, bisa hubungi Bapak Encai yang beralamat di Jalan Raya Rajek Mauk, depan Puskesmas Rajek. Nomor teleponnya di sini ya guys. Oke guys, kita review carportnya ya guys. Carportnya ini lebar 3 meter x 360. Untuk yang sampingnya ini lebarnya 3x280, menggunakan keramik 40x40. Oke guys, kita review ruang tamu ya guys. Ruang tamu ini lebarnya 3 meter x 4 meter. Plafonnya menggunakan plafon gipsum, tingginya 3 meter. Dan lantainya ini menggunakan keramik 50x50. Oke, selanjutnya kita masuk ke area kamar. Rumah ini kamarnya ada 2 ya guys. Kamar yang pertama ukurannya 3 meter x 250. Untuk kamar yang kedua lebarnya 3 meter x 220. Thank you.
guys, kita review ke dapur. Dapur ini panjangnya 4,30 meter, lebar 2,40 meter. Menggunakan keramik lantai 50x50, motif kayu ya guys, jadi keren. Kita lanjut ke area tempat cuci ya. Tempat nyuci baju ini lebarnya 1 meter x 170. Untuk kamar mandinya lebar 130, panjang 170. Menggunakan kloset jongkok dan pintu PVC ya guys. Guys, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bila yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.